Pemirsa, Gubernur NTT Victor Bukhtiar Laiskodat membawa tanah dan air dari NTT untuk diserahkan kepada Presiden Joko Widodo yang nantinya akan disatukan dalam ritual adat untuk membangun Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur. Inilah tanah dan air dari Provinsi NTT yang akan dibawa ke Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Tanah dan air yang akan dibawa langsung oleh Gubernur NTT ini sebelumnya diserahkan oleh 7 bupati, yakni Bupati Belu, Flores Timur, Sumba Tengah, Bupati Rote, Alor, Saburai Jua, dan juga Lembata melalui proses adat yang berlangsung di kantor Gubernur NTT. Victor Bukhtiar Laiskodat berharap tanah dan air yang telah disatukan dari bumi Floba Morata dapat membangkitkan pembangunan Ibu Kota Negara menjadi kebanggaan. Gubernur juga meminta doa dari seluruh masyarakat NTT untuk mengantar tanah dan air dari rahim Floba Morata yang akan disatukan dengan seluruh provinsi di Indonesia dalam membangun Ibu Kota Negara Nusantara di Kalimantan Timur. Dari Kupang, Fabianus Benge, Tim iNews, melaporkan.